السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pemirsa Syafa'na Qalbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam salah satu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada empat macam hati manusia. Yang pertama ada al-qulubu ajrat atau hati yang murni. Hati yang murni ini dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua ada al-qulubu aghlaf atau hati yang tertutup atau hati yang keras, di mana hati yang keras ini adalah mereka orang-orang kafir. Kemudian yang ketiga al-qulubu nanqus, yaitu di mana mereka adalah orang-orang munafik, mereka menghalang-halangi orang untuk berbuat baik padahal mereka mengetahui bahwasanya Islam adalah agama yang benar. Kemudian yang terakhir adalah al-qulubu musaffah, yaitu hati di mana mereka antara dua dimensi, antara kemaksiatan dan kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.